Oh god, Pete, your pedal's too close to that one. Sorry. Hey, Gabio! Hai semuanya. Karena ganas dan berbahaya, buaya menjadi hewan liar yang ditakuti oleh banyak orang. Bahkan tak jarang, beberapa orang sempat panik dan ketakutan saat bertemu dengan hewan ganas ini. Seperti beberapa momen kemunculan buaya mengejutkan yang akan kita bahas kali ini. Daripada penasaran, yuk langsung aja kita bahas. Saat ada di tepi sungai, seorang pawang malah alami nasib apes yang mengerikan. Pasalnya, pawang itu malah terpojok saat berhadapan dengan buaya sungai yang kelaparan. Bahkan saat kejadian, kaki si pawang sempat dicocol dan dicaplok oleh buaya raksasa itu. Untung aja, pawang itu berhasil selamat setelah naik perahu milik para turis. Ketika asik berwisata, turis di pantai malah kalang kabut saat sosok buaya besar muncul tiba-tiba. Bahkan saat kejadian, kaki seorang turis nyaris dicaplok oleh si buaya saat muncul di dekat pantai. Momen ini sempat direkam seorang turis hingga viral di media sosial. Hey, Gabio! Niatnya mengambil anak buaya di dekat danau, seorang pria malah dikejar oleh emak buaya yang tampak marah. Dalam rekaman video, emak buaya tampak marah dan mengejar pria itu hingga lari kalang kabut. Untung aja, pria itu berhasil selamat dari kejaran emak buaya yang darah tinggi. Occasionally, a few baby alligators would stray further from the mother, and we stood pretty close to them, in an effort to show you what beautiful and perfect... Says everything. Did you hear? Ketika lagi mancing, seorang pria malah ketakutan saat nyaris disosor oleh seekor buaya rawa. Dalam rekaman video, buaya imut itu tiba-tiba nongol dan nyaris mencocol tangan pemancing itu saat mengambil ikan. Untung aja, pemancing itu berhasil selamat dari ciuman maut buaya jomblo itu. Sungguh momen yang mengejutkan ya. Gimana nih pendapat kalian? Ada yang punya pengalaman mengerikan kayak gitu?